Pertama kali muncul di layar kaca setelah menikah, akhirnya sahabat saya nih Aming dan Evelyn ingin berbagi kebahagiaan katanya dengan pemirsa. Katanya pernikahan mereka yang hampir 2 bulan ini katanya seperti bulan madu setiap hari. Aduh, kayak gimana? Ini di liputan yang untuk Anda. Sejak resmi menikah pada 4 Juni 2016 lalu, aktor sekaligus komedian Aming memang tak pernah mengajak istri tercinta Evelyn Nada Anjani tampil di depan publik. Namun kemarin untuk pertama kalinya Aming memperkenalkan Evelyn kepada masyarakat luas. Bagi Aming, ia tak bermaksud untuk menyembunyikan Evelyn dari publik, namun ia hanya ingin istri tercintanya menyesuaikan diri dengan pekerjaannya sebagai selebritis yang memang selalu menjadi sorotan masyarakat luas. Seperti yang gua bilang sih, kalau udah waktunya pasti kita keluar, nggak ada yang disembunyiin juga. Terus emang ini pertama kali kita keluar bareng di depan publik, terus ngisi acara bareng, dan emang sudah seharusnya juga, dan nggak ada niat atau dikata untuk menyembunyikan beliau dari awal kita nikah, tapi ada beberapa yang emang tidak bisa dijelaskan juga, nggak usah dijelasin juga. Maka ini mungkin waktu yang tepat untuk kita keluar bareng, itu aja sih. Cuman ya itu perkara, karena dia kan tinggal di Jepang ya, di Jepang, maksudnya kerja, culture-nya di sana juga orangnya ya masing-masing, orangnya juga ya santai, juga nggak terlalu kayak di kita sangat kekeluargaan sekali gitu kan. Jadi tiba-tiba emang dapat suami seorang selebritas yang emang apa-apa dimonitoring, disorot, jadi agak yang ini apaan sih gitu, kayak ada semacam hal yang tercuri ya Bi ya, kebebasannya apanya, kayak ke monitoring mungkin. Dia butuh waktu untuk bisa mencernanya, itu aja sih ya. Makanya pada saat emang, udah nikahnya udah 2 bulan juga, terus udah banyak sekali tawaran yang kita gak nolak karena rezeki ya, tapi kita ngomongnya entar aja ya, nunggu timing, karena kita masih baru nikah, belum bebenah, belum apa, terlalu cepet aja gitu kan. Jadi ya sabar ya, dan yang gue bilang tadi ini waktunya tepat, timingnya tepat, ya udah kita keluar. Sudah kurang lebih 2 bulan mengarungi bahtera pernikahan, dan baru kali pertama Evelyn tampil di depan publik, keduanya selalu tampil mesra bahkan seperti sepasang sejoli yang tengah dimabuk cinta. Namun Evelyn mengaku tampil mesra memang menjadi sarapan sehari-hari keduanya, bahkan bagi Aming dan istri setiap hari keduanya rasakan bagai honeymoon. Ya emang kita tiap hari kayak honeymoon aja, emang kayak gini terus. Kayak emang benar-benar kayak baper banget. Iya. Emang kita tuh di mana-mana, mau ada kamera kayak ngomongnya mau ada baper banget tuh. Kayaknya. Yang lain bilang udah biar. Iya emang kayak gini terus kita, walaupun mau di mana kayak udah kita dunia punya dunia berdua ya kita. Iya. Ya emang kemana-mana tuh udah kayak ngerasa dunia kita tuh milik berdua gitu. Iya. Emang tapi emang gitu. Bener sih. Kalian juga tahu kan gue tipe orang kalau misalnya kalau lagi sama teman sama sahabat sih gue cuawaan apa juga diomongin, tapi kalau misalnya untuk urusan pribadi gue punya pilihan untuk gue menghargai pasangan gue menghargai the secret of love gitu kan, the secret of marriage life. Jadi gue menghargai kesakralan sebuah arti pernikahan, kesakralan sebuah hubungan. Gue mungkin beberapa teman punya pilihan lain, mangga gue nggak akan menghakim, nggak akan ngejudge, tapi gue pribadi pengen hal-hal yang bahagianya aja yang orang tahu lah. Di balik kebahagiaan yang tengah dirasakan Aming dan Evelyn, beberapa waktu lalu berhembus kencang kabar kehamilan Evelyn. Mengetahui hal tersebut, keduanya seakan tak menampik kebenaran berita tersebut. Namun baik Aming dan Evelyn juga tak ingin sesumbar bila hal itu benar terjadi. Kalau soal itu kita nggak mau sesumbar ya Bi ya? Kita belum mau sesumbar, kalau udah saatnya nanti bakalan tahu juga. Gitu aja. Gimana ya? Makanya entahlah nggak mau sesumbar itu aja. Aku tidak akan terpancing Bu. Tenang aja pasti ntar ada saatnya. Pak Mali takutnya itu aja. Nah kalau ditanya kemarin ke rumah sakit, jujur aja karena gimana juga kan dia perempuan. Kita ke rumah sakit untuk pemeriksaan berkala kan, ke ginekolog untuk pemeriksaan apa sih? Kandungan, pemeriksaan organ genital segala macam kan penting gitu kan, karena kita baru nikah segala macam. Itu aja sebenarnya, tiba-tiba ada berita kayak gitu, kita aminin aja ya. Enggak menunda ya, kita mah pengen banget secepatnya biar. Pengen secepatnya. Kita pengen rame juga sih keluarga kita ya. Biar kalau saya kerja dia ada yang nemenin gitu. Iya, biar aku juga ada yang bisa aku urusin gitu kan pas lagi ngobrol. Jadi emang pengen sih secepatnya kita mah.
Dua bulan mengarungi indahnya bahtera rumah tangga, tentu sudah banyak hal yang lebih banyak diketahui keduanya. Bahkan bagi Evelyn di balik gaya Amin yang terlihat feminim, ia mengaku bila pria yang menikahinya itu merupakan tipe suami yang sangat bertanggung jawab dan bijaksana. Hal itulah yang mampu membuat hati Evelyn luluh ke pelukan pria 35 tahun tersebut. Sangat bertanggung jawab sekali ya sebagai kepala rumah tangga gitu kan. Jangan ya kemasannya. gitu. Kita nggak boleh boleh ngelihat kemasan atau segala macam. Kita emang udah harus saatnya untuk belajar kali ya menilai orang tuh bukan dari luarnya. Isolasir gitu. Ya udah nggak musim. Udah nggak musim gitu. Ya pokoknya dia bertanggung jawab sih orangnya. Ya. Yeah. Makanya saya juga bisa jinak kan. saya keras loh tapi. Karena mungkin dianya lebih bijaksana dari saya, mungkin saya mungkin pada akhirnya juga, di kadang aku childish. Iya sih. Nah, makanya dari situ mungkin saya jadi merendah untuk meninggi, Bi. Aduh. Aku enggak bisa basa-basi deh. Iya, iya. Oke. Iya gitu. Yang tengah dirasakan Aming dan Evelyn, beberapa waktu lalu berhembus kencang kabar kehamilan Evelyn. Mengetahui hal tersebut, keduanya seakan tak menampik kebenaran berita tersebut. Namun baik Aming dan Evelyn juga tak ingin sesumbar bila hal itu benar terjadi. Kalau soal itu kita nggak mau sesumbar ya, Bi ya? Kita belum mau sesumbar, kalau saatnya nanti bakalan tahu juga lah. Gitu aja. Gimana ya? Makanya entar lah nggak mau sesumbar itu aja. Aku tidak akan terpancing, Bu. Tenang aja, Pak Sintar. Ada saatnya. Pak Mali takutnya itu aja. Nah, kalau ditanya, kemarin ke rumah sakit, jujur aja, karena gimana-gimana juga kan dia perempuan. Kita ke rumah sakit untuk pemeriksaan berkala, kan? Ke ginekolog untuk pemeriksaan. Apa sih? Kandungan, pemeriksaan organ genital, segala macam kan penting gitu kan, karena kita baru nikah segala macam. Itu aja sih sebenarnya, tiba-tiba ada berita kayak gitu, kita aminin aja ya. Nggak menunda ya, kita mah pengen banget secepatnya, biar pengen secepatnya. Kita pengen ramai juga sih keluarga kita ya. Biar kalau saya kerja dia ada yang nemenin gitu. Iya, biar aku juga ada yang bisa aku urusin gitu kan pas lahiran. Jadi emang pengen sih secepatnya kita mah. Dua bulan mengarungi indahnya bahtera rumah tangga, tentu sudah banyak hal yang lebih banyak diketahui keduanya. Bahkan bagi Evelyn di balik gaya Amin yang terlihat feminim, ia mengaku bila pria yang menikahinya itu merupakan tipe suami yang sangat bertanggung jawab dan bijaksana. Hal itulah yang mampu membuat hati Evelyn luluh ke pelukan pria 35 tahun tersebut. Sangat bertanggung jawab sekali ya sebagai kepala rumah tangga gitu kan. Jangan ya kemasannya. Gitu. Kita nggak boleh ngelihat kemasan atau segala macam. Kita emang udah harus saatnya untuk belajar kali ya menilai orang tuh bukan dari luarnya. Isolasir gitu. Ya udah nggak musim. Udah nggak musim gitu. Ya pokoknya dia bertanggung jawab sih orangnya. Yeah. Makanya saya juga bisa jinak kan. saya keras loh tapi. Karena mungkin dianya lebih bijaksana dari saya, mungkin saya mungkin pada akhirnya juga, kadang aku childish. Iya sih. Nah, makanya dari situ mungkin saya jadi merendah untuk meninggi, Bi. Aduh. Aku enggak bisa basa-basi deh. Iya, iya. Oke. Iya gitu. Aduh, bahagia banget kayaknya ya. Aku enggak bisa basa-basi deh. Terus tadi dielus-elus kayaknya ada yang kotor di hidungnya, terus dipeluk-peluk. Itu yang namanya lagi bahagia ya, yang lagi cinta. Tapi yang paling penting kita doakan semoga kamu menghamil, lancar semuanya. Dan kalau belum, semoga cepat isi. Kalau kita mendoakan yang terbaik, semoga cepat dapat momongan lah intinya ya. Untuk Aming dan juga Evelyn yang katanya dunia serasa milik berdua. Waduh, yang lain ngontrak. Oke, selamat sekali lagi. Nah, setelah ini pemirsa masih ada berita menarik lainnya, tapi jangan lupa nih, untuk pemirsa termasuk juga Evelyn harus bersiap-siap kalau ingin menjadi ibu, gimana caranya? Nanti saksikan Ibu Pintar jam 9.30. Nah, salah satu ibu yang menurut saya cukup pintar adalah Ayu Dewi. Katanya mau mengajak anaknya sekaligus sama suami juga jalan-jalan ke Dubai. Hah, bener gak? Kapan berangkatnya? Sesaat lagi tetap di Sepagi.